Assalamualaikum semua, bersama Datin Corny dijemput Has di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Corny nak gosip-gosip sikit pasal Misha hamil anak ketiga. Aslam tidak pernah temaninya ketika bersalin. Ini ceritanya. Apabila mencapai satu fasa dalam rumah tangga, ujian dilalui kebanyakan suami isteri ialah gangguan orang ketiga. Namun, ia boleh dielakkan andai hati tidak goyah, kekal dengan kasih sayang serta sentiasa ingat anak dan isteri. Paling penting, iman di dada kekal utuh dan menjadikan keluarga sebagai matlamat ke syurga. Suami curam biasanya diuji dengan kesempurnaan dan kebaikan wanita lain. Namun, pastinya anaklah yang menjadi penguat buat si isteri untuk terus bertaut ketika rumah tangga dilanda badai. Berbahas soal ini, madu kepada pempengaruh media sosial Marissa Dania Hakim iaitu Misha Mazlan tidak menolak rezeki sekiranya dikurniakan cahaya mata ketiga dengan suaminya Ahmad Aslam. Misha bagaimanapun berkata, rezeki untuk memiliki anak ketiga bergantung kepada perancangan keluarga bersama suami. Tidak hanya itu, dia juga sempat berseloroh dengan mempersoalkan nombor tiga yang dimaksudkan dalam pertanyaan merujuk kepada pertambahan anak atau jumlah isteri suaminya. Saya masih pertimbangkanlah kalau ada tambah anak, Alhamdulillah, tetapi apapun masih merancanglah, katanya dalam sebuah video TikTok yang dimuat naik baru-baru ini. Menerusi video tersebut, Misha turut berkongsi pengalamannya melahirkan dua anak lelakinya iaitu Noh dan Hud secara normal. Katanya sepanjang tempoh kehamilan dia tidak mengalami alahan teruk yang menyusahkan diri dan orang sekeliling. Alhamdulillah, saya kahwin pada usia muda sewaktu umur 21 tahun. Pada awalnya, rasa macam boleh ke menjadi seorang mak dan membesarkan anak? Namun dalam masa yang sama, rasa gembira. Alhamdulillah, sewaktu mengandung dua anak, saya tidak mengalami alahan mabuk atau mengidam sebab tidak sedar pun sedang mengandung, ujarnya. Dia juga memberitahu suami juga tidak menemaninya sewaktu melahirkan anak sulung mereka memandangkan negara dalam tempoh pandemik COVID-19 ketika itu. Terdahulu, rumah tangga Misha kembali menjadi bualan ramai selepas Aslam dikatakan sudah bernikah dengan Marissa di Songkhla, Thailand pada 27 Disember tahun lalu. Perkara itu seterusnya disahkan oleh kakak Misha dikenali sebagai Nadia bahawa adiknya sudah dimadukan. Pasangan berkenaan dikatakan mendirikan rumah tangga tanpa pengetahuan Misha yang ketika itu sedang menunaikan umrah. Lebih dramatik, pernikahan tersebut juga berlangsung tanpa pengetahuan keluarga Marissa termasuk ibu bapanya iaitu pelakon Abby Abadi dan Norman Hakim. Bagaimanapun, sehingga hari ini Abby dan Norman masih kekal mengunci mulut tanpa mengesahkan mengenai dakwaan pernikahan tersebut apabila panggilan telefon serta mesej tidak dijawab. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Bermain dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.